Hai semua. Assalamualaikum. Resepi kali ini istimewa sempena Hari Ashura yang disambut setiap 10 Muharram. Ramai yang ambil peluang puasa sunat kan? Tradisi masyarakat kita ada satu menu yang dipanggil bubur Ashura. Dalam bulan Muharram memang terkenal lah. Cik Nam akan tunjuk cara masak bubur Ashura yang terkenal di sebelah utara tanah air. Bahan utama ialah tepung beras dan santan segar, dan ada juga macam-macam bahan yang kita masukkan. Antaranya macam-macam jenis kacang, ubi keledek, jagung, pisang. Memang manis sayang sangatlah bahasiat. Nostalgia betul kecil-kecil dulu makan dekat kampung, gotong royong mak-mak masak kat surau. Memang sedap sangat. Okey, mula-mula jom kita potong bahan dulu. Keledek, Cik Nam guna keledek oren. Kalau guna yang oren ni, warna tu menariklah nanti. Kupas kulit. Leceh pula guna pisau. Pakai peeler je kan senang. Okey, dah siap kupas. Potong pada ketebalan 1 ke 1.5 cm. Agak-agak aja ya. Kemudian potong memanjang. Dan last kali, potong dadu. Masukkan dalam periuk. Tuang air agak tenggelam. Dan rebus 15 minit atau sampai ubi tu lembut. Pisang, Cik Nam tak pasti ni pisang apa. Macam bukan pisang emas tapi sedap juga. Buang kulit, sebab kecil-kecil macam ni ambillah 6 ke 8 biji. Potong bulat, jangan kecil sangat ya, pisang ni mudah hancur. Jagung, Cik Nam memang suka jagung. Kalau bubur Ashura tak ada jagung, memang tak berapa best lah. Sebab suka, Cik Nam letak 2 tongkol. Potong isi jagung kalau fresh ni memang sedap manis. Nak guna jagung tin pun boleh. Tapi kalau ada yang fresh, buat apa nak guna yang tin kan? Sekarang kita masuk bab kacang. Tengok ni, macam-macam jenis. Kacang merah, hijau, kacang kuda, kacang tanah pun ada. Cik Nam akan sukat guna cawan kopi. Resepi ni untuk 1 pack tepung beras ya. 1 cawan kacang hijau, 1 cawan kacang merah, 1 cawan kacang tanah, kacang kuda, ni yang kering. Yang basah pun ada jual dalam tin. Yang tu tak payah rebus dah. Okey, ni kacang kuda Cik Nam dah rendam semalaman dan pagi tadi dah rebus sampai lembut. Boleh picit buang kulit macam ni je. Yang ni kacang tanah, Cik Nam tak rendam pun. Cuma terus rebus je tadi sampai lembut. Kacang tanah ni takkan lembut sangat. Ada crunchy tu sikit nanti bila kita makan. Ni kacang hijau, Cik Nam rendam 3-4 jam tadi. Lepas tu rebus sampai lembut. Dan yang ni, kacang yang paling degil, paling ketegak orang Kedah kata. Lambat nak lembut. Kalau pakai pressure cooker, cepat sikit lah. Tapi Cik Nam tak suka kalau lembut sangat sampai pecah tu. Nanti dalam bubur, tak cantik kan? Ni nak sama rebus lagi 15 minit kot sebab masih ada keras dia lagi tu. Keledek pun dah lembut, tapis air. Jadi dah siap lah bahan-bahan tu semua. Untuk manis, gula merah Thai 1 cawan. Gula Melaka setengah cawan lah agak-agak ni. Sebab Cik Nam guna jenis yang lembut macam ni kan. Bubur nanti kalau warna dia brown-brown sikit je dah cukup. Jadi Cik Nam tak akan guna banyak sangat lah gula merah ataupun gula perang ni. Gula putih, Cik Nam masukkan setengah cawan dulu. Tak manis nanti, kita tambah lagi. Rebus semua gula ni dengan 1 cawan air dan 1 helai daun pandan.
Okey, sekarang kita cerita pasal santan. Untuk satu paket 500 gram tepung beras ni, Cik Nong perah santan daripada 2 biji kelapa. Hasilnya 5 cawan santan pekat dan 3 cawan ni santan cair. Kalau nak beli santan timbang yang dekat pasar tu, kena tanyalah ya. 2 biji kelapa nak kena beli berapa kilo? Cik Nong tak pasti sangat. Tepung, okey, cap teratai ni berat 500 gram tepung beras. Cap lain pun boleh kot. Tuang tepung dalam mangkuk besar. Ni santan cair. Kita nak bancuh ya. Tambah lagi air putih. 3 cawan dah jadi 6 cawan air lah semuanya. Kacau sampai agak tak berketul lah. Seeloknya tapis untuk nak pastikan tak ada ketulan tepung. Tapi mesti ada lah punya. Tekan-tekan macam ni untuk pecahkan ketulan tepung. Ha, kuali cap buaya ni, Cik Nong guna saiz 45 cm ataupun 18 inci. Sebelum masak, carikan daun pandan dan simpul. Tuang masuk semua santan pekat, daun pandan dan masukkan garam agak-agak setengah sudu besar ke lebih sikit. Jangan banyak tau. Nanti kurang kita tambahlah kemudian. Kalau dah masin awal-awal, susah pula nak adjust. Buka api perlahan dan kacau sampai santan kita ni naik wap. Guna senduk kayu lah best masa mengacau. Tak adalah bising sampai jiran sebelah pun dengar kan ketung-ketang nanti. Okey, ni dah naik wap santan. Jangan sampai mendidih, takut pecah minyak pula kan. Tuang masuk semua bancuhan tepung beras tadi. Ni kacang merah, Cik Nong masukkan awal sebab bahan-bahan yang tak mudah hancur ni awallah kita masuk. Ni pula kacang hijau yang dah rebus lembut. Cik Nong memang tak rebus sampai pecah lah kacang ni. Cukup lembut je sesuai nak kacau lama dalam bubur asyura. Kacau. Sekarang tapis masuk air gula. Waktu ni memang nampak cair. Ha, tunggu kejap lagi. Dia pekat lah perlahan. Ni kacang tanah. Teruskan kacau. Tolak sudip tu macam kita kikis di bahagian bawah kuali. Jangan sampai berkerak bawah tu. Okey, dah 10 minit kacau. Bubur pun dah mula pekat. Cik Nong tuang masuk kacang kuda. Ada air sikit tu, tak apalah. Kita perlu kacau bubur asyura ni sampai pekat dan sampai jadi berkilat lah bubur ni. Berkilat tu hasil daripada lemak santan dan tepung beras yang dikacau lama. Cik Nam suka bubur yang tak terlalu pekat. Kalau nak makan masa panas-panas tu, kita makan dengan sudu. Kalau suka jenis yang pekat yang kental, kurangkan air. Memang agak kurang manis ni. Jadi gula putih, Cik Nam tambah setengah cawan lagi. Ha, nampak tak Cik Nong kacau? Setiap kali tolak senduk tu atau sudip tu, tolak ke dasar kuali. Nak elak berkerak. Sekarang masukkan keledek rebus dan jagung. Dua bahan ni dah jenis yang lembut. Kita masuk lambat sikit lah. Kalaulah pekat sangat sampai tak boleh nak kacau, tambah je air pada waktu ni, tak apa. Contoh je Cik Nong tunjuk ni. Tapi lepas dah tambah air, kena kacau lama nak elak cepat basi. Ha, yang ni cair tu dah okey dah. Sambung kacau lagi dalam 15 ke 20 minit ke setengah jam ke sampai bubur kita tu jadi berkilat dan macam bertali sikit. Ha, tu maksudnya bubur dah masak. Bila kita kacau lama, bubur asyura ni memang takkan mudah basi. Bahan yang last sekali, pisang. Kenapa masukkan last ya? Sebab pisang kan lembut. Kalau masuk awal tadi, hilang habis, hancur semuanya. Jenuhlah cari. Mana pisang? Okey, dah pekat ni. Dah berkilat, dah siap masak. Kalau kurang garam ke apa, tambahlah ya.
Cik Nau nak sendukkan masuk dalam pinggan. Ha, nak tengok yang ni. Bila sejuk sikit tu, dia set ke tidak. Waktu panas memang cair sikit nampak. Lapik daun pisang, ha, lebih wangi lah. Kalau kita masak guna kawah hitam, ha, dapatlah warna gelap yang kelabu tu. Kalau kuali macam ni, memang tak dapatlah. Tapi dari segi rasa, memang tak kurang sedapnya kalau kita kacau lama. Dekat sejam lebih jugalah Cik Nau masak ni. Berkilat, ha, pekat sedang elok je bagi Cik Nau. Kalau simpan dalam peti sejuk, besoknya potong makan, fuh, terbaik. Kalau nak bagi pada saudara mara dan jiran, isilah dalam bekas yang kecil-kecil macam ni. Lapik daun pisang, ha, mesti mantap. Okey, sekian dari Cik Nau untuk kali ni. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!